Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview atau mengupdate seputar informasi terbaru tentang mod codename dari Favorit Madiawan. Ini adalah mod codename Bus Ori yang dirombak Jetbus 3 oleh Favorit Madiawan ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang gambar ini ya. Untuk gambar yang pertama ini mod codename-nya sudah bisa dipasangkan livery ya. Ini terlihat livery bus simulator Indonesia Malio ya, yang berwarna merah ini bus orinya Malio. Dan terlihat ini untuk liverynya rapi ya, untuk liverynya keren sekali. Dan ini menggunakan Weldov dari Adibutro. Dan untuk yang lainnya ini masih sama ya, untuk yang lainnya seperti selendangnya, terus belum ada aksesoris, ini masih sama. Lalu ada tambahan kayak seputar emblem Scania, Adibutro, dan Jetbus ya, mungkin itu untuk tambahannya. Lalu kita cek untuk gambar yang kedua ya. Untuk gambar yang kedua ini menggunakan livery dari Juragan 99 yang berwarna oranye. Ini terlihat di map Surabaya Madura ya. Ini di map Madura kalau nggak salah ini. Dan ini terlihat untuk perbedaan dari gambar yang pertama. Ini adalah untuk Weldov-nya ya. Untuk Weldov-nya ini berubah. Untuk gambar yang pertama tadi menggunakan Weldov dari Adibutro. Tetapi untuk yang kedua ini Weldov-nya chrome ya, atau apa ini guys, yang tahu silahkan komen. Dan kemungkinan bisa di custom ya kayaknya, karena ini ada perubahan untuk Weldov-nya. Tetapi untuk lebih jelasnya kita nanti tunggu tanggal rilisnya saja ya, ini hanya perkiraan saja karena saya belum ada info tentang bisa di custom atau belum itu. Nah, bagi kalian yang memiliki RAM 4GB atau lebih itu masih lancar ya, untuk mod codename ini digunakan itu masih bisa lancar ya, nggak ada nge-lag gitu. Dan untuk kapan info rilisnya saya belum tahu juga karena belum ada informasi. Kemungkinan sih ini masih tahap testing ya, untuk di RAM HP seperti RAM 4GB untuk saat ini. Dan semoga saja cepat rilis ya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel YouTube-nya dari Favorit Madiawan agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar mod codename ini ya. Mungkin cukup sekian untuk update info pada kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Salam Busit Mania.